Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis hotspot atau titik panas di Pulau Sumatera ada 8 titik. Untuk Provinsi Riau hanya terdeteksi 1 titik saja. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru merilis hotspot di Pulau Sumatera disumbang dari 3 provinsi yang tersebar di Jambi 5 titik, Sumsel 2 titik, dan Riau 1 titik. Untuk Riau, hotspot disumbangkan dari Kota Pekanbaru. Sebagai informasi, Pemprov Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani Penjabat Gubernur Riau, S. E. Varianto. Status siaga ini akan berlangsung hingga akhir November 2024. Resti dan Danata melaporkan.